Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-yawm nadrusu al-lughata al-arabiyya lisanati al-ula tahta al-mawdu' al-adawat al-madrasiyya. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Arab darjah 1 yang bertajuk al-adawat al-madrasiyya, peralatan di dalam kelas. Baik, ini adalah satu perbualan antara dua orang pelajar. Ma hadha, apa ini? Hadha mikhosun, ini gunting. Okey, gunting dalam bahasa Arab adalah mikhosun. Perbualan yang kedua, hal hadha kitabun, adakah ini buku ataupun kitab? Naam, hadha kitabun, ini buku. Ya, ini buku. Bila berjumpa perkataan hal, antara jawapannya adalah na'am atau la, ya atau tidak. Hal hadhihi mistaratun, adakah ini pembaris? La, hadhihi mimhatun, tidak, ini pemadam. Okey, tengok tadi jawapannya ya, yang kedua jawapannya tidak. Okay, tengok berdasarkan gambar dan pernyataan tersebut. Hadha adalah untuk muzakkar. Bila untuk muzakkar, tak ada ta marbuta. Contoh ayatnya, hadha mikosun. Okay, tengok hujung mikosun tak ada ta marbuta, bermaksud ia adalah hadha. Okay, untuk muzakkar. Baik, untuk hazihi, hazihi adalah untuk mu'annas, iaitu perempuan. Mesti ada ta marbuta di hujung perkataan sekali. Contohnya adalah hazihi mistaratun. Ada tak ta marbuta di mistaratun? Ya, ada. Baik, itu adalah perbezaan antara hadha dan hazihi. Baik, kita cuba teka apa maksud perkataan ini. Mikosun, apa maksud dia? Yang kedua adalah apa dia? Mimhatun. Yang ketiga, mistaratun. Itu sahaja untuk hari ini.